Oke, baik teman-teman, kita kembali main Xenoverse 2 dan di sini adalah latihan yang aku sampaikan ya. Ini adalah misi-misi yang aku sudah selesaiin yang buat menaikkan kekuatan kita. Jadi aku sudah level 47 kalau nggak salah ya. Nah, kayak gitulah ya. So, tujuan kita adalah ke main quest-nya kembali. Dan setelah tahu bisa gini, aku langsung guys gini. Si asem bisa gini dong ya, sejak dulu aja aku gini guys, bisa melayang-layang gitu, bisa ngedas. Cuman aku tak tahu dulu ya. Jadi let's see perkembangannya gimana, apakah bisa tamat atau kagak, gak tahu. Kita lihat dulu aja ya. Dengan level squad ini, misi apa yang bisa menampung kita supaya kita gagal. Oke. Kayaknya sih sudah masa-masa chaos sih dugaanku ya. Sampai udah di masa depan segala kok. Kayaknya nih setelah Guan mati mungkin yang kita lanjut ini. Gila, ini sudah excited banget ya dengan kekuatan yang akan aku tunjukkan, teman-teman. Aku nggak tahu bedanya gimana sih. Cuman kalau di misi yang tadi itu udah setengah mampu sulit. Oke, dia kembali ke masa aslinya. Kayaknya dia bakal mati nih dibunuh si pengenal waktu mungkin. What? Wah, jahat si 16 ya. Asem. Sok jagoan jalan. Lu. Kita bantuin guys. Oh my god, lihat HP ku guys. Lihat, bule-bule kan HP-ku. Udah segini. Buset. Kelihatan kalau ini kayak Bang Jago tuh. Asem. Oke, gampang sekali ya. Perbedaan yang sangat mencolok dengan levelnya. Game ini leveling sih. Lebih bagus kalau kalian leveling. Kalau kalian nggak leveling mungkin lebih ke konsep boost attack-nya dan juga konsep battle-nya mungkin ya. Kalau kalian betul-betul jago banget main Dragon Ball, maybe akan bisa langsung cikat. Tapi nggak begitu jago ya. Jadi aku lebih pilih untuk latihan dulu guys, naikin level. Sakit loh itu pukulanku. Sakit banget. Dua kali combo. Tiga kali. Set, mati. 4 kali combo. Sisa lawan Cell nih, yang jahat nih. Ayo, kau ngapain? Awa. Santai. Cell. Oke, tahan dulu aja, kita tungguin. Ayo, Cell. Kayak ini, Cell. Gendeng. Tipis tuh skillnya, boleh-boleh ya Cell ya. Mati gak? Enggak ya? Yes, mati. Oh my god, this is so excited guys. Oke, 6 poin aku distribusikan aja, soalnya ketika levelnya udah 40-an itu poinnya gede ya. 5, 6, 5, 6, which is good sih. Arigato Goku-san tachi. Anata ni mo orei wo iwanai to. What? Kayaknya dia bukan pengelana waktu yang kita kenal. Kayaknya dia emang ada di masa ini sebelum jadi pengelana waktu kayaknya. Ya, maybe kayak gitu. Masa lalu, guys. Asem, tapi chaos banget loh. Ini mau dibawa kemana lagi nih kisahnya? Kalau nggak mau tamat. Ya kan? Ini masa depan gitu loh. Yang tadi masa lalunya dia. Ya, siap-siap, nak, siap. What is this? Kenapa loadingnya double? Dan kayaknya nanti setelah aku menyelesaikan game-game yang aku mulai, kayaknya aku bakal main game klasik lagi kayak Legend of Dragon, Oshigami belum selesai. Oh my god. Kita distribute. Aku lagi pengen naikin attack-nya, teman-teman. Attack jotosanku, skill-nya.
Ya ya ya. Ya Om, kita akan mulai kembali Om. Tapi emang sih untuk mendapatkan setiap misi Z itu lama pol. Ada yang misinya B, A, aku mesti ulang lagi sampai Z. Dan kebanyakan butuh cepet, tepat dan juga cekatan kebanyakan. Oke, ini momen dimana Gohan mati ya kayaknya ya. Cuman nggak nonton animenya, jadi nggak tahu nih. Okay, fine. Kita ngapain? Kan dia kan mesti mati. Dia lihat Gohan mau dibunuh. Okay, ini kayaknya sudah berjalan semestinya ya. Kita nggak bisa ubah guys yang ini guys. Oh my god. Ini game bagus teman-teman. Sumpah ini game bagus. Kenapa dulu aku pending selama 5 tahun ya gak main game ini ya. Padahal aku belinya sudah lama loh. DB Xenoverse 1, 2 ini. Mungkin aku gak begitu suka Dragon Ball mungkin ya. Penyebabnya di situ. Oke. Kayak mungkin misi-misi sulit mungkin. Bisa gak kita gak usah kesini? Ini gak penting kayaknya. Diselesaikan offline boleh, tapi kalau kayak gini kayaknya gak penting. Asem, wajib lagi. Wajib guys, gak tekan apa-apa tiba-tiba ke pilihan menu. Waduh. Oke, fine. Waduh, monyet yang dia nu. Oke, monyetnya apa? Gimana? Oke, diminta lo diem guys. Apa sih, nggak paham aku. What? Oh, aku mesti melawan aku dewe. Cuman kelihatannya dia cupu deh. Kekuatannya nggak di copy kayaknya. Penampilan doang. Asem. Oke, okay, fine lalu. Oh, aman ya? Aman lah, aman lah. Apa sih ini? Ah, langsung dikendalikan coy. Oh, ini permisalan guys, kan duluan ini. Gak bagus. Gila. Ow, salah tekan. Oh my god. Oh no. Buset. Apaan tuh? Hilang-hilang. Dah. Ini. Oh my god. Oke. Okay. Hah? Catch. What? Oke, di catch. The heck man, ini ngapain sih?
Gak nyantol sumpah aku. Kok gak bisa di catch? Oke catch. Oh gini. Oh gitu guys. Oh fine. Padahal ini misi gak penting. Fine lah. Awesome ultimate finish teman-teman. Oke, nggak penting ya. Nggak akan aku mainin kayaknya. Buang-buang waktu 5 menit langsung buat misi kayak gini doang. Mestinya kita bisa misi yang lain, main quest. Sebelahnya itu ya. What? What? Ini apaan main quest? Nani? Apa? Maksudnya gimana? Apa sih? Kan sudah. Oke, ini bagian 2. Wah, dipaksa main ginian, guys. Aku nggak tahu nih ngapain. Oke lah, kita coba aja ya, ngikutin ya. Ngapain aku mesti main ginian? Expert mission. Ya udahlah, bagian 2. Kita ikutin dulu namanya gimana. Ini main mission teman-teman. Oh my god, apa lagi nih? Oke, ledakan iblis. Oke, kita masuk ke dimensi lain. What is this? Jadi batu. Kok sangkain malin gundang apa? Jadi batu. The konsep guys, konsepnya ini bikin pusing. Udah, lalu intinya kita mesti defeat, kemudian kita mesti balik ke tempat battle tadi. Aku nangkapnya gitu ya. Kalau kita dipaksa untuk pindah ke dimensi lain, ya begitulah ya, teman-teman. Apa? Hah? Ini apa? Oh, ini dihilangin dulu gitu. Oke, pecah. Oh, bisa minus kan. Tebel banget, coy. Ini kita yang saking lemahnya dan dia kuat banget. Tebel banget. Ya cuman satu cuil gitu doang. Gila. Dibuat tebel. Oke, kayaknya aku mesti memecah dimensi yang lain mungkin dugaanku. Let's see. Oke, pecah. Oh, udah balik, guys. Ya udah balik. Mampus. Hah? Nice, menang. Please selesai please. Sehingga aku bisa balik ke misi utama aku. Ya begitulah, dapat S ya. Jadi di sini tuh A, S, Z. Z itu paling bagus untuk apa? Tingkat kelulusannya, guys. Sudah kah ini? もうヒーロークロシアムは始めたかしら?最新バトルシミュレーターで楽しむ衝撃の超フィギュアバトル。 Oke, ini beda ya. Anna hero ya, konna hero. Oh, nice sudah. Anata no omou ga mama. Kumiyawase wa
Fine, kita bisa lanjut lagi guys ini guys. Langsung dipaksa ya. Emang dipaksa kalau kalian lihat mapnya itu emang ke situ. Jadi kayaknya kalau kita ke sini pun tidak akan ada perbedaan ya. Okay, fine, kita akan coba teman-teman. Nextnya gimana nih? Pengen tahu nih. Kita udah kuat banget ini, masa sih? Aku bakal coba main sampai aku stuck teman-teman, sampai aku kalah. Dan aku bakal coba pakai item juga, nggak masalah. Soalnya kayaknya ini bau-bau mau selesai gitu loh. Kayak sudah ke masa depan, kayak apa gitu. Jadi udah momennya mungkin ya. Ya kita lihat dulu lah. 20 menit kemudian ngapain? Wah, apa ini? Wah, ada yang mau ngubah-ngubah timeline nih. Wah, ini mau diadakin pesta, tapi malah ada masalah. Ada yang mau ngubah timeline, teman-teman. Oh my god, kita mesti nyoba melihat siapa yang coba-coba ubah timeline. Okay, fine. Fine, itu kuat banget sih itu. Itu pas aku main Budokaten Kaiji 3 itu, ini kuat banget sih isinya kayak gitu sih. Oh my god, itu kuat-kuat kayaknya guys. Kalau di game lain sih kuat ya. Nggak tahu di sini kekuatannya gimana. Lagunya kok jadi aneh. Oke. Busaga tiba-tiba kembali ke masa lalu loh. Oh beda ya. Ada bedanya. Asem, kuat banget asem. Kuat banget. Rolly guys. Lu enak nih kombonya pakai Budokaten Kaiji. Gila. Bisa mengimbangi coy. Aduh. Edan. Yes. Sakit punggung kok asem. Ayo aku duluan. Oke, kayaknya Goku lagi ngelawan Vegeta yang kemasukan Majin loh guys. Oh, it's not good. Goku mati guys. Oh, gak masalah. Sini aku duluan satu sini. Lebih cepat aku take down teman-teman ketimbang aku ngidupin Goku ya kelamaan. Lebih cepat aku langsung action saja teman-teman ya. Wah itu Majin Buu tuh. Ini yang bangkitnya kekuatan Majin loh pada Vegeta. Au. Waduh, sekali jotos saya. Sakit sekali jotos. Langsung dia bisa nahan dong jurusannya. Mati, troli. Come on, sini Majin Buu. Ayo. Gila, apa itu? Makin kuat gak dia Majin Buu itu? Yes. Ayo, come on. Ayo sini. Stamina aku habis. Gak bagus. Oh
Oh my god. Aku sudah menanti di belakang, coy. Nice, nice combo ya dengan Vegeta. Yes. Aku duluan. Wah, tidak tertahankan, guys. Oh no. Vegeta kepepet, guys. Ayo, come on, Big Bang, kami-kami, ha, bagus tuh. Waduh. Selesai. Dan Majin Buu. Kita selesaikan Majin Buu, guys. Level C ya, C untuk cool. C itu cool, guys. Oke, ini momen dimana Vegeta mati ya. Wah, Piccolo telat, guys. Oke, kita lawan lagi Majin Buu dengan kekuatan kematian Vegeta kah? Kaget. Tapi setauku sih gak sukses ya setauku ya. Majin Buu kuat banget itu setauku. Lupa dia nyedot atau gimana gitu, lupa. Udah ya udah gak ngikutin, udah lama juga. Pengetahuanku cuma berbasis gamenya doang, guys, untuk Dragon Ball ini. Oke, kita sudah selesai Majin Buu. Mungkin kita akan ke Kid Buu mungkin ya? Nggak tahu. Kalau kayak gitu bakal ada Gotenks segala kayaknya. Gotenks, Kid Buu, dan lain-lain. Panjang teman-teman ini, panjang sekali. Oke, let's see. Selanjutnya ngapain? Soalnya belum level up, jadi aku belum bisa untuk input. Ya udah kita main aja sampai kalah, guys ya. Sejauh ini kita masih belum kalah. Masih sangat-sangat muda maksudnya. Oh, ini Kid Buu ya? Oh yes, this is Kid Buu, teman-teman. Kita lihat nih, sesulit apa nih Kid Buu? Oh, ini waktu Buu ngambil kekuatannya Gotenks ya, sama Piccolo ya. Iya, kayaknya ya. Lumayan sih. Lumayan sakit. Oh, come on, man. Bagus sekali. Hujan kemenangan itu. Wih, gila. Sok jago kau, Bu. Aduh, stamina aku habis, Bu. Wah, mohon maaf aja, Bu. Wah,
Dan waduh gak kena. Mampus. Ayo sini. Gak mati sih. Salah tekan kayaknya aku. Gila ditahan. Cukup banget. Mau mati nahannya. Oke mati ya. Dengan kematian yang sangat tidak terduga dia kecemplung guys. Nice, nah ini aku bisa utak-atik nih. Tapi kita next ya. Soalnya ini belum cukup tuh buat aku stop. Kita next teman-teman. Kita akan lihat ini Bu dapat kekuatan atau Kid Bu ya? Ini masih Bu dapat kekuatan maybe. Oke. Okay. Nah ya. Ini guys. Gila. Gila. Oke, fine. Aku dihalangin oleh sesuatu. Asum ini gak ada di timeline asum. Ya lagi guys. Oh no. Oke, fine. Kita lawan kalau itu maunya. Broly ya dengan kekuatan brokolinya guys, bahaya banget. Dan ketawa saya puas. Au stamina habis. Oke. Nggak kapan kau nih? Aduh. Buset, dia kuat sih. Stamina aku nggak ada itu bikin dia kuat banget sih itu sumpah sih. Gila. Jago banget asem, nggak ada stamina susah. Dan. Au. Gila. Di comeback guys. Buset. No. Buset. Hebat banget ya. Tapi belum bisa membuat aku untuk gagal ya. Lo. Oke, dikit lagi. Mati kon. Nice, mati guys, finally. Ayo, come on, Kid Buu. Next. Kita nggak akan stop. Next. Oh my god. Kalau ini selesai enak sih. Kita mesti nggak usah leveling lagi. Sisa ngelawan doang. Tamat. Ya udah selesai. Oke ini dunia. Ini apa nih? Oh. Kita harus di attack sama yang satu lagi. Dan dia kalah dong. Oke fine. Janemba. Fine, Janemba. HP gede aku dikit. Kekuatannya tuh yang penting. Kayaknya dia jago langsung. Staminanya gede nih kayaknya. Dan Janemba. Gak usah bacot kau. Udah kau dua aja. Wasem. Wedan. Combo Janemba guys. Ini kah kombonya? Janemba. Oke, stamina habis. Betul-betul habis stamina. Aduh.
Wow, apa itu? Naga lagi. Janemba. Asem. Kuat banget Janemba, sumpah. Kecepatannya dulu, guys, yang bikin dia kuat. Oke, dibanding Vegeta yang lagi mati ya. Aku butuh pengalian isu sih lawan Janemba. Supaya kita bisa attack dengan aman. Mampus asem Janemba. Yes. Pokoknya selama dia gak memperhatikan aku sih bisa sih. Waduh. Oke. This is not good ya. Pecahan-pecahan beling tuh bahaya banget. Mati. Yes, menang. Tetap tidak susah, tapi aku dikalahkan oleh stamina aku yang tipis. Oke, mati ya Janemba ya. Tapi emang ada Janemba ya di timeline-nya ya. Hilang. Vegeta nggak pernah makasih ya. Tapi semenjak dia punya anak, punya Bulma, ya dia jadi lebih baik. Vegeta tuh sombong, melulu mengenai aku dan aku. Sampai kapan aku main game ini? Kayak sudah mau deket ending, tapi gak ending, bingung juga. Nanja? Loh, aku lupa ngisi status. Oke, okay, fine. Lupa guys aku ngisi status. Oke, kita ke gulungan selanjutnya mungkin. Kid Buu ya? The Last Battle, apa? Oh, gak salah lihat aku, The Last Battle lah dia, sempat ada Last Battle. Mungkin Last Battle Buu Saga mungkin maksudnya. We will see, guys. Oke, ini Kid Buu lawan Goku Vegeta ya. Ada gua enggak sih? Aku lupa kalau ada gua apa enggak. Kayaknya enggak ada deh. Monyet. Au. Oke, dia kayaknya tiga slot HP-nya. Kid Buu. Kuat banget tuh HP-nya 3 slot. Wow. Itu sih sakit sekali sih. Kayaknya aku gak boleh kena gituan, guys. Sakit banget itu. Kena gituan. Langsung gak kena. Oke, okay, nice. Slot 2 ya. Au. Begitu ngombo udah jadi banget ya kombonya. Asum Vegeta aja tinggal setengah. Lo. Dihabisin asum. Wah, ini Bang Jago. Wah, ini yang menghentikan perjuanganku nih, jangan-jangan. Wait. Wah, ini gak bagus, guys. Kuat banget. Kenapa ya kok dia bisa begitu kuat? HP ku ketipisan mungkin. Aku naikin HP ku kali ya. Si kambing. Yang tadi gampang-gampang, tiba-tiba kok kayaknya beda level banget ya. Kayak sulit banget gitu. Ini naikin HP. Lagi. Kita coba, teman-teman ya. Masa kalah lawan Kid Buu. Kita coba lagi dan kemudian ya semoga menang lah. Aku coba manfaatin Vegeta dulu jadi umpan.
Gak bagus. Soalnya kita digebukin sakit, guys. Salah aku tadi, kita kena itu loh, apa? Ultinya dia gak awal-awal. Itu yang bikin salah. Wah, jago silat sumpah. Oke, Goku bisa dibuat pengalian isu juga ya, kalau kita lihat. Nice. Kita gak boleh jadi samsaknya dia. Jadi dia mesti mukul yang lain kalau kita pengen menang. Asem. Nice, Big Bang. Di saat yang tepat momentumnya. Nice. Sejauh ini kita bisa mengimbangi ya. Pokoknya jangan sampai kena attack-nya langsung lah. Nice. Bagus. Good. Tadi aku salah banyak, guys. Stamina habis. Lihat sekali combo, guys. Sakit banget. Langsung comeback, langsung sekali combo. Mana nih Vegeta? Pukul. Oke, nice. Pukul. No! Aku menjauh. Aduh, monyet. Kayak monyet loh dia itu. Langsung pun apa Big Bang. Mateng. Tahan. Aduh, tidak tertahankan. Kapsul. Oke, nice. Udah makan kapsul untungnya ya. Tetap sakit, guys. Vegeta mana nih, ya? Gak jelas. Oke, kita pakai full potensi kita. Gila, Nenos Battle nanggung aku dan. Pukul. Oke, nambah apa ya? Langsung kita mau kalah lagi. Oke, nice combo. Nggak kena. Diblok. Oke, this is not good. Waduh. Mau kena Goku juga. Yes. Stamina habis. Pelan-pelan. No. Awesome. Sudah nih. Menjauh. Nunggu cutscene ini. Udah. Udah tipis. Oke, mati nih guys. Ini adalah momen dimana Kid Buu akan mati ya. Spirit Buu yang paling gede yang Goku buat ya. Buset. Dan intinya penduduk ngajak Majin Buu untuk tinggal di sini kalau nggak salah. Kid Buu-nya dibunuh. Gila. Aku mengakui attack-nya dia sakit banget. Stamina itu penting gak sih? Kalau stamina aku nggak kisi penuh cepet itu, wah cepet abis. Kalau nggak ada pengalian, by one kayaknya aku kalah deh. Oke, 7 poin. Next, masih ada lagi. Next. Oke, fine. Kita lihat perkembangan kali ya. Ini the last kayaknya aku bakal main. Next ini apaan, next? Mungkin episode mendatang kali sama dia. Atau enggak usah, guys, dipus lagi. Enggak tahu deh. Kita lihat dulu guys ini, guys. Oh,
Tapi kayaknya episode mendatang saja ya. Kita masih ada banyak kendala gitu loh. Musuhnya masih belum semua. Waduh, hilang. Dibawa ke dimensi lain kayaknya. Bakal battle by one. Ya, maybe next episode kita selesaiin ini. Godo になって 戦っているうちに その世界を体に吸収させてしまったよ。78。 大したもんだよ。稀に見る天才と言っても。 Diganggu. 喋ってる途中なんだけど。 Okay, fine. Aku lanjut aja guys kayaknya. Mau tamat ya kayaknya. Bau-baunya mau tamat. Ih, kuat banget. Kuat banget dia. Oh yes. Nice. Oh yes. Ya, selesai. Ini kayaknya aku push aja bisa nih, kayaknya aku tamatin. Mumpung masih segini juga waktunya. Kayak udah ke inti gamenya gitu loh. Asem lanjut ya, untung aku menang telak guys. HP-nya lanjut asem. Waduh 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 waduh. Gendeng. Asem. Oke, kita pakai. Nice. Ini buat ningkatin potensi loh, teman-teman ya. Supaya aku makin kuat lawan dia. Nice. Tapi kita unggul. Oke, mantap. Asem. Dikambekin. Apa sialan eh? Sini kau, kau bosnya. KO. Nice. Tamat kayak ini. Kita udah lawan bosnya tuh. Masih ada lagi guys, next. Oke, fine, aku ikutin, next ya. Baik, baik. Aku akan menambah jumlah waktu tayang mainku ini. Nanggung soalnya. Oke, kita lawan virus maybe. Dia dewa kalau gak salah ya. Aku, apa? DBS kan ini, cuman aku gak ngikutin ya. Cuman awal-awal doang. Waktu dia suka pudingnya bumi. Puting ya? Ya kan puting kan? いいだろう。よし、みんな喧嘩は終わり。プリンタイムだ。そう、俺にも1個くれねえか。腹減っちまって。ああ、いいぞ。お前も食べるか。いらん。興ざめだな。決着はまた今度。私にもいただけますか？ Gak enak kayaknya. Tomatte kudasai ne. Kono purin wa donata ga tsukuttan desu? Buatan ini ya, buatan cewek ini. Gak enak.
Puding paling gak enak. Wah, ngamuk ini. Kecewa, guys. Oke, kita hentikan amukannya. Fine. Masalah puding jadi kayak gini. Makanya beli aja pudingnya, jangan bikin. Asum jago banget asum. 3 lapis kan, Bri? Oke, dia cukup jago, guys. 4 lapis kayaknya HP-nya dia. Pantas dia dewa. Dia emang kuat ya HP-nya banyak, teman-teman. Enggak kaget aku. Saya aku mesti buka potensiku dulu nih. Ih, attack-nya sakit banget. The heck. Sakit sih itu sih. Asem bis gak ada gunanya asem. Come on bis. 3 lapis lawan 1 lapis loh ini. Waduh kalah kuat guys. Pengalian ke wish. Apa mesti pengalian ke wish dulu. Oke gagalin ya. Nice. Oke stamina aku habis. Bisa 1-2. Itu cuman buat pengalian doang teman. Asal. Oke. Penambahan itu. Jadi aku alihkan itu nih apa namanya skillnya dia. Soalnya kelemahanku kayaknya di kiblas musuh deh kayaknya. Begitu kena kiblas musuh sakit banget imasnya. Oke kita sudah melebihi dia HP-nya. Tinggal 1 slot kosongan. 4 slot lumayan ganggu ya. Apalagi kalau attack-nya kali nyentil aja kayak gitu. Ayo sini men. Nice. Kena kamu ya. Oh no. Tahan. Nice, bisa. Yes, sedikit lagi guys. Oh no, disentil. Mana nih Whis? Gak guna. Menang nih Udan. Asum. Yes, level up 14 poin. Kalau aku masih bisa ke timeless mungkin aku bakal spend maybe 14 poin. Oke dia kecewa ya. Dia emang suka pada planet-planet dengan makanan yang enak. Kalau makanan nggak enak, planet itu pasti akan musnah gitu loh guys. Dimusnahin dengan satu kali tembak kalau nggak salah. Jago dia. Oke, ngilang. Kapan selesainya game ini ya? Gak selesai-selesai gamenya. Naikin HP kah? 14? Maybe bagus. Lama datang. Ya gak bisa masak sih. Coba kalau pudingnya enak. Kamu mungkin diginiin. Apa nih? Ada apa nih? Gak tahu. Oke fine. Kita isi dulu ya. Oke kita lihat apakah ini akan selesai.
Sudah sejauh ini guys, musuh makin sulit. Kisahnya udah gak bisa ditebak lagi. 4 saga selesai. Mungkin ini masa depan maybe. Oke, ini sudah masalah Toa-an ya. Mungkin ini guys tujuan kita yang sesungguhnya mungkin. Ayo, come on, man. Oh yes, kita akan selidiki dulu. Ini ada apa? Oh, dan tapi kayaknya mau tamat. Jadi bingung aku. Gak tahu, kita nge-push aja. Waduh. Kayaknya masih lama tamatnya, guys. Maybe. Ya ini satu misi lagi deh ya. Next episode kita matiin. Kayaknya masih lama ini kemana nih kisahnya? Asum, apinya gede-gede lagi asum. Itu dua lapis full itu kayaknya. Oh enggak deh, satu lapis doang. Wah, sempul. Aduh, kok aku semua lagi musuhnya. Kita diminta lo membunuh 15 musuh. Cukup banyak. Apalagi cuma berdua. Oke, mati. Lo. Tapi aku enggak itu, guys. Enggak ikhlas aku kalau udahan. Tunggu deh. Jadi aku udahan deh abis ini. Kayak masih lama gitu. Ya, langsung besar lagi aja lah. Jangan nafsu langsung. Ingat waktu, jangan nafsu. Ini terpaksa aku kuatin lagi sini, supaya mantep ya. Ayo sini. Soalnya aku nggak tahu timelinenya. Kalau aku tahu timelinenya bagus nih. Nah, kalau tiba-tiba dia membahas yang di angkasa kayak Broly kayak siapa gitu, waduh makin lama tuh. Jadi mending aku selesaikan yang ada dulu lah, yang saya bisa aja guys, sambil latihan. Aku butuh lebih kuat lagi nih kalau pengen gampang menanginya. Oke, mati, sisa 6. Oke, mau mati. Gas. Nice. Lo. Oh yes. Oh yes, come on man. Oh my god. Oh mantap. Oh gak bagus ini. Satu lagi kan. Temenku mana ya? Jeko. Oh dia gak ada Jeko.
Sambil lagi makan donat kamu ya? Hmm. Aku butuh makan, aku udah habis ini. Butuh makan aku, teman-teman. Lelah main game ini mulu. Oke, okay, fine. Ini enggak baca ini menambah jumlah tayangan yang itu. Kan kalau enggak salah ada ya, salah satu episode yang cuma 30 menit. Nah, anggap aja 45 lah ketambahan ini. Kayak pas 40 hingga 50 menit lah satu video. Awesome. Kayaknya aku enggak kuat kayaknya aku nih. Langsung naikin stamina kayaknya. Dia kuat banget ya. Gak nyangka aku dia kuat banget. Oke, tahan, tahan. Jangan emosi. Mati aku lama-lama. Nice. Masih tahap 1 dia. Belum lagi kalau dia evo. Asem. No. Oh my god. Yes. Iya, masih leveling lagi kayaknya. Finish. Oke, selesai. Cuma ditipisin doang. Asem, poin udah banyak. Timeless. Tidak kuat kayaknya. Ini udah jam makan siang dan aku juga mesti makan. Oh my god. Nanti aku leveling lagi, guys. Maybe next episode kalau emang tamat ya, tamat kalau enggak ya nambah lagi ya. Kita isi dulu tadi. So, kayaknya sekilas dulu aja mengenai episode kali ini. Kita ketemu lagi di next episode. I just wanna be with you.